Dua hal yang harus selalu kau ingat. Jika engkau berbuat salah, ingat terus biar engkau bisa segera tobat dan terus tobat. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang harus kau ingat terus adalah jika ada orang berbuat baik kepadamu, hendaknya kau ingat terus agar kau bisa terus memperbanyak terima kasih kepadanya. Termasuk Allah, bukan manusia saja, kebaikan orang, kebaikan siapapun, hendaknya kau ingat terus agar semakin besar syukurmu. Sederhana. Tadi yang mudah, Pak, lupakan amal, jangan dilihat terus. Nah, kalau ingin melihat amal dalam irama, koreksi. Pernah suatu ketika dalam bab ikhlas waktu itu, yuk kita hitung-hitungan amal kita. Bukan hitung-hitungan amal kita banyak atau tidak banyak, kita merenung amal kita diterima enggak oleh Allah kira-kira. Ada unsur riya atau enggak? Merenung. Jangan sampai banyak amal, tak tahunya apa? Habis. Hanya kita pamerkan di depan seseorang, bangga di depan seseorang, menjadikan kita meremehkan seseorang, menjadikan kita sombong, habislah amal itu. Kita perlu di saat beramal kita koreksi lagi, ya Allah, aku beramal. Nah ini, karena Allah atau tidak? Maka sederhana, agar amal diterima, yang paling bisa diharap dan mudah diterima oleh Allah adalah jika engkau mudah melipatkan amal tersebut. Jangan dilihat. Lihat ini kalimat indah dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Paling mudah diterimanya amal adalah yaghib anka syuhuduh, sudah tidak kau lihat lagi. Setelah berbuat baik sudah. Maka hikmahnya Luqman Hakim itu kan sederhana. Hikmah Luqman Hakim, suatu ketika beliau berkata, nasihati anaknya, wahai anakku, agar engkau diterima oleh Allah, lupakan dua hal dan ingat dua hal. Apa itu? Dua hal yang harus engkau lupakan adalah jika engkau berbuat baik, segera lupakan. Dan yang harus kau lupakan yang kedua adalah jika ada orang berbuat salah kepadamu, segera lupakan. Dua hal yang harus kau lupakan. Selamat kau. Yang pertama apa? Jika engkau berbuat baik, lupakan. Biar gak dihitung-hitung. Coba saja Anda sedekah 10 juta. Mau sedekah lagi ingat, oh, kemarin sudah 10 juta. Kalau Anda lupa, keluar lagi duit, enak. Tapi gara-gara ingat lagi, oh sudah sedekah, kapan? Dihitung 20 tahun yang lalu, sudah kita luar sah. Nah, kayak nasihat ringan dari Luqman Hakim, lupakan dua hal. Jika engkau berbuat baik, segera lupakan. Jika ada orang berbuat salah kepadamu, segera lupakan.